Bahaya dadah. Dia juga fokus bahawa seorang ibu ni juga menyedari bahawa ibu dan bapa ada peranan supaya apa yang disebut angka yang beribu beratus orang itu tidak akan terjadi seandainya mak bapa main peranan. Jadi macam mana Ustazah melihat perkara ini? Menjadi tugas dan peranan yang paling utama ibu bapa untuk memastikan anak-anak mereka supaya tidak terjebak di dalam kancah dadah ini. Perkara yang paling utama sebelum anak-anak kita terjebak ataupun terlibat dengan bahaya dadah ini ialah kita mesti menjaga mereka. Seperti mana yang disebutkan tadi, mengawal mereka supaya mereka tidak bergaul dengan kumpulan-kumpulan yang mempunyai potensi yang tinggi untuk terjebak dalam bidang dadah ini. Dan satu lagi yang lebih penting kepada ibu bapa ialah keprihatinan. Kita tidak dapat nafikan bahawa kesibukan hari ini, terutama sekali kesibukan kota, memaksa ibu bapa tidak banyak masa untuk bersama dengan anak-anak mereka. Tetapi kita juga harus ingat dengan adanya kemudahan teknologi hari ini, kita dapat sentiasa memberi ingatan dan pesanan. Anak-anak kita walaupun daripada umur kecil sehinggalah remaja sudah ada kemudahan mobile phone yang boleh kita ingatkan dari masa ke semasa, ingatkan tentang bahaya dadah ini dan ingat tentang tanggungjawab dan peranan mereka sebagai anak, memberi keutamaan kepada pelajaran umpamanya, memberi kesedaran tentang bahawa mereka adalah aset negara yang paling penting. Saya rasa itulah peranan ibu bapa untuk membantu menyelesaikan najis dadah ini.